Hai, assalamualaikum. Okey, bagi tak kenal aku siapa, aku Jo. Cukup sekadar itu yang perlu korang tahu kot. Kalau nak terang panjang pun tak apa, nanti satu masa kita mengetah lah. Okey, aku nak cerita pasal fikiran. Kenapa aku suka cerita pasal ni? Okey, sebenarnya fikiran ni banyak tau, dia punya pecah-pecahan dia. Kalau cerita aku rasa lama lah baru nak habis. Kalau layan aku, follow aku pasal ni, aku rasa setahun aku cerita pasal fikiran je. Okey, kenapa aku suka cerita pasal ni? Sebab apa je yang jadilah dunia ni, atau jadi pada diri kita lah, okay. Semuanya bergantung atas apa yang kita fikir. Faham tak benda yang aku cuba nak beritahu? Okay, so kat sini pentingnya punya pemikiran yang bagus, iaitu positive thinking lah. Okay, aku dah beritahu dah kan sebelum ni yang pasal macam mana fungsi akal, fungsi cara dia bekerja, bagai-bagai, bla bla bla. Okay, ni aku nak beritahu pasal hari ni, nak beritahu kita nak dapatkan satu benda melalui apa yang kita fikir. Benda ni banyak orang panggil sebagai kuasa minda separuh sedar, ataupun dia pecahan daripada NLP, Neuro Linguistic Programmer, ataupun The Secret, macam tu lah, dia kurang. Okay, aku cerita basic-basic dulu, nanti kita baru masuk dalam lagi. Okay, so kat sini, macam mana kita nak dapatkan hasil yang bagus, kita perlu adanya fikiran yang bagus, iaitu positive thinking. Ataupun buat kata lain, dalam Islam dia kita disarankan supaya bersangka baik. Yes, benda ni sebenarnya Islam dah ajar A to Z tau sebenarnya. Kita je tak peka, malah kita agungkan ilmu di out there lah. Tak mencakap ilmu mana, tapi kita tak bangga dengan ilmu yang kita ada sebenarnya. Maksudnya yang kita punya. Kita kan orang Islam, orang Islam kan mendidik everything dah sebenarnya. Kalau kita follow je benda tu tanpa banyak petikai, boleh kata garanti lah berjaya lah, confirm. Malah bukan hanya di dunia, di akhirat sekali. Okay, so kita back to tadi dia punya tu kuasa minda sebelum sekarang. Okay, benda ni sebenarnya, okay, apa tu kuasa minda separuh sedar ni sebenarnya? Kuasa minda separuh sedar ni adalah satu tindakan kita yang mana kita tak sedar. Orang kata lain dia automatic buat. Okay, macam mana benda ni boleh jadi? Dia tak jadi secara kebetulan sebenarnya. Semuanya kita boleh program dia. Okay, contoh. Dulu masa kita first bawa kereta, yang aku tengah bawa ni, okay, masa kita nak tukar gear, kita nak nak buat everything, nak handle kereta ni untuk dia berjalan secara bagus ataupun selamat lah, kita kena fokus. Maksudnya, okay, masa tukar gear, kita aku masa tu, siapa yang bawa kereta manual, dia akan lebih faham cerita aku. Okay, kita kena fikir, kena tekan kelas, after that masuk gear, tukar gear atau masuk gear, macam tu lah. Okay, so benda tu dia takkan jadi secara sendiri. Kita kena tu lah, peka dan tengoklah benda apa yang kita buat, berfikir. Maksud kita fikir, kita kena buat benda tu. Okay, apa tu, nak belok kanan, kena tekan sini kanan, kita fikir nak macam ni. Okay, so benda-benda tu yang kita fikir. Okay, faham tak benda yang aku nak cerita ni? Okay, sebelum benda tu jadi satu, iaitu yang orang panggil minda sepuluh sedar tu, nak set tu, okay, itulah yang dipanggil habit. Macam nak jadikan benda sebagai satu habit, buat benda tu banyak kali, dan benda tu akan jadi satu habit. Okay, sebab tu orang cakap buat, kalau boleh, latih diri kita untuk sentiasa bersangka baik. Okay, sebab apa? Nanti ia akan jadi habit lah. Maksudnya, kita akan sentiasa bersangka baik.